Laporan pemimpin upacara. Laporan upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional tanggal 13 Mei tahun 2002 siap laksanakan. Laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Go!
Sesi. Lapor pembacaan kata-kata siap dilaksanakan. Laksanakan. Laksanakan. Pancasila, Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan hak kemanusiaan dan hak keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia. Dengan selamat berkuasa, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorong oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan bangsa yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan kepentingan dunia dan berdasarkan kemerdekaan. Namanya abadi. Adalah sosial tentang kemerdekaan bangsa Indonesia di dalam undang-undang dasar negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam peraturan negara Republik Indonesia kedaulatan rakyat yang berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan memutuskan suatu peraturan sosial bagi rakyat Indonesia. Ya, rencana Karya Satya berdasarkan ketentuan dari nomor urut yang dikeluarkan oleh Presiden Republik Indonesia. Nomor urut 1. Nomor 533 nama Dian Norita Melawati SEMAK pangkat dari jabatan Pembina Jayaswara Ahli Madya. Tanda kehormatan yang dianugerahkan Satya Lancana Karya Satya 20 tahun. 746 Tony Saifuddin Zuhri STMT pangkat atau jabatan Pembina Widyaswara Ahli Madya. Tanda kehormatan yang dianugerahkan Satya Lencana Karya Satya 20 tahun. 1320 Intan Rahimasari SST MI PI MSI pangkat jabatan Pembina Widyaswara Ahli Madya. Tanda kehormatan yang dianugerahkan Satya Lancana Karya Satya 10 tahun. 1575 Rahmat Hendrawan SSI MSA pangkat jabatan Penata Tingkat 1 Widyaswara Ahli Muda. Tanda kehormatan yang dianugerahkan Satya Lancana Karya Satya 10 tahun. 1732 Zainuddin Judo Dwi Prasetyo S.Pur. M.Pd. pangkat jabatan Penata Tingkat 1 Widyaswara Ahli Muda. Tanda kehormatan yang dianugerahkan Satya Lencana Karya Satya 10 tahun. 1733 Laude Muhammad Abdi Poto S.Sc.M. P.I. M.Si pangkat jabatan Penata Widyaswara Ahli Muda. Tanda kehormatan yang anugerahkan Satya Lencana Karya Satya 10 tahun. 1734
Daniel Daniawan HSE, pangkat jabatan penata, pengembang teknologi pembelajaran ahli muda. Tanda kehormatan yang dianugerahkan Satya Lencana Karya Satya 10 tahun. Demikian Bapak Ibu. Penghormatan kepada pembina upacara. Upacara. Pembina upacara. Hormat. Rong. Hormat. Rong. Pembina upacara meninggalkan mimbar upacara. Upacara selesai, barisan dibubarkan. Biar Pak Edi, biar Pak Edi. Ya. Selamat. Selamat untuk yang mendapat Satya Lencana 10 tahun dan 20 tahun. Semoga jadi karyawan teladan, menjadi panutan untuk yang lainnya. Selamat sekali lagi, selamat. Semoga mendapatkan kesempatan untuk memperoleh piagam penghargaan Satya Lencana Karya Satya 10 tahun. 3 tahun lagi dapat yang 20 tahun. Mudah-mudahan. Semoga lembaganya makin jaya. Amin, amin, amin. Terima kasih tim sudah mengadakan acara penerima di Hari Pendidikan Nasional. Alhamdulillah, selamat untuk para penerima Satya Lencana untuk 10 tahun dan 20 tahun. Semoga menjadi teladan bagi karyawan pegawai di BPPTN Pembangunan Lencana. Selamat sekali lagi, selamat Hari Pendidikan Nasional. Kita sukseskan Merdeka Belajar.